dakwah para rasul ke arah akhirat lebih mengutamakannya dari dunia, dan memandang murah terhadap segala kemewahan dan mata benda dunia. Ini bukanlah sahaja dalam ucapan dan dakwah mereka kepada umat manusia, tetapi ternyata dalam cara hidup mereka. Sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya sungguh-sungguh mengagumkan dan menusuk hati orang-orang yang bersamanya, yang terdiri dari para sahabat radhiyallahu anhum. Masih dirasai sabdanya oleh setiap orang yang membaca dan mendengar, wallahi lal faqr akhsha alaikum, lal faqr akhsha alaikum, walakin akhsha alaikum, akhsha an tubsat alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu wa tuhlikukum kama ahlakathum. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad. Artinya, demi Allah, bukanlah kepakiran yang aku paling takut berlaku kepada kamu, tetapi aku lebih takut bahawa dibentangkan kepada kamu dunia seperti pernah dibentangkan kepada umat di zaman dahulu, lalu kamu berbantah kerananya, sebagaimana mereka berbantah lalu membinasakan kamu sebagaimana pernah membinasakan mereka. Adanya ada sebab. Sebabnya ialah Nabi SAW menugaskan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang disebut dengan Aminul Ummah, orang yang amanah di kalangan umat. Sahabat ini sahabat yang besar, termasuk dalam kalangan 10 sahabat. Dia mati Ta'un di Syam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah berkata, masa dia dalam keadaan uzur, sekiranya Abu Ubaidah masih hidup, nescaya aku lantik jadi khalifah ganti aku. Abu Ubaidah mati sebelumnya. Abu Ubaidah ni ialah seorang yang ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengumpulkan zakat, mengumpulkan ghanimah, mengumpulkan faid, mengumpulkan jizyah, mengumpulkan harta-harta daripada daerah-daerah. Satu masa ditugaskan pergi ke Bahrain. Orang ramai Madinah tahu Abu Ubaidah siapa malam itu. Maka ramalah sembahyang subuh pada pagi itu, sehingga melempah ruah masjid. Dan maka ini tak penuh masjid. Bila dengar Abu Umairah balik malam tu banyak harta benda dibuat balik, maka ramai orang semaya jemaah malam tu. Kerana mereka tahu bahawa Nabi SAW akan membahagikan kepada sahabat-sahabatnya. Maka ada hak jauh pun mari. Bukan sahaja hak dekat, dengar ada banyak akan dibahagi pagi tu. Ramai mari kerana dengar Nabi akan membahagikan. Bila Nabi tengok banyak orang berkumpul, Nabi semaya subuh, sudah semaya subuh Nabi paling dalam keadaan tersenyum. Nabi kata, aku tahu mengapa kamu ramai semayang pagi ini, kerana kamu tahu semalam Abu Ubaidah balik dari Bahrain banyak bawa harta benda. Memang aku nak bagi kepada kamu, tetapi lal faqra akhsha alaikum, wallahi lal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kamu menjadi fakir, menjadi susah. Apa yang aku takut kalau kamu jadi senang, harta banyak. Kalau jadi susah, kerja tak tahan lapar, mesti kerja. Sabar, banyak orang boleh sabar, orang sabar ramah. Tetapi bila senang, syukur ke tak? Sikit saja orang yang syukur.